Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapkan semua sihat. Terima kasih kerana masih menonton CP Studio The Traveller. Kepada new viewer yang belum klik subscribe cepat-cepat bunyi teteng. Ha. Untuk episod kali ni, kita ada sebiji laptop yang terbaru. Ha, sangat power dan juga harga berpatutan. Ha, kalau tengok review saya sebelum ni, adalah sebiji laptop daripada Eligear iaitu Onyx Pro. Ini dikategorikan sebagai ultra slim high performance laptop dengan berat 1 kilo sahaja. Ha, nipis. Ha, tapi hari ini bukan kita nak cerita tentang Onyx Pro. Perkenalkan sebiji laptop daripada Eligear iaitu, jom kita teruskan unbox dia dulu. Okey, Eligear Mac 15. Ha. Kita dah ada sebiji laptop daripada Eligear. Ha. Okay guys, perkenalkan Mac 15 daripada Eligear. So, berat dia sekitar 2kg sahaja. 2kg. Material dia pakai anodized aluminium. Berbeza dengan Onyx Pro, dia menggunakan magnesium alloy yang sangat ringan. So, kat sini kalau kita tengok dia, dia ada 4 blower untuk kipas. Satu untuk CPU dan satu untuk GPU, iaitu graphic card. Okay, kita tengok port sebelah kanan. Dia ada 2 USB, 1 SD card. Sebelah kiri, dia ada 1 USB, 1 audio jack, 1 microphone. Ha, di belakang dia pula, ada 1 1.4 mini display, Type-C, HDMI, LAN cable RJ45 dan juga direct current untuk charger. Ha, simple lah. Simple tapi ada 3 port. Ini dah cukup bagus lah. Banyak laptop ada 2 port je, tapi ini ada 3 port lah. Saiz Mac 15 adalah 15.6 inci, mempunyai 144Hz anti-glare FHD. So maknanya kalau korang pakai laptop ni dekat tempat yang bercahaya atau ada silauan matahari, skrin korang takkan nampak silau. Itulah kelebihan dia. Untuk prosesor, korang boleh pilih either nak pakai AMD ataupun pakai Intel. Kalau pakai AMD, dia akan pakai model Ryzen 7 77035HS. So, kelajuan dia boleh pergi 4.75GHz.
Kalau korang pakai Intel, dia akan pakai 13 Gen i7 13700H. Dia punya speed boleh pergi ke 5 GHz. Maknanya Intel akan lebih laju. Tapi yang membezakan harga, Intel akan lebih mahal. Tetapi sekarang ni saya nak buktikan 7735HS Ryzen 7 masih mampu untuk berfungsi and a powerful laptop untuk gaming. Okay, jom kita go for review barang dekat dalam ni. Okay guys, kita dah buka bahagian belakang Mac 15. So, struktur di dalam chip ni semuanya kemas. Dia punya exchanger dia. Ada satu kipas, ada dua discharge. Sama juga ke bahagian ni. So, angin sedut dari sini keluar, discharge keluar. Sedut di sini keluar. Jadi, di sini adalah exchanger daripada processor. So, bahagian ni adalah RAM. RAM kita akan pakai DDR5. Dia ada dua slot. Ada dua slot dekat sini. Sini ada HD. Sini ada untuk hard disk, SSD kita boleh pakai 2, NVMe 2.0. Untuk Mac 15 graphic card, kita boleh pilih salah satu. Ada nak pakai GTX 1650, RTX 3050, RTX 4050, RTX 4060. So, yang ada sekarang ni adalah RTX 3050. Okay guys, kita dah tengok features yang ada pada Mac 15. Sekarang ni kita nak tengok performance laptop dia, kualiti webcam dan microphone. Okay guys, ini adalah review tentang webcam built-in dan juga microphone built-in dalam Mac 15. So korang boleh nampak gambar sekarang HD, memang direct daripada laptop, dan juga suara menggunakan built-in microphone yang ada. Suara agak HD tak perlu pakai additional mic. Ini pun dah cukup bagus. Kalau korang main game, mesti korang nak tahu macam mana suara korang dengan music tenggelam ke tak. Nak tahu? Okay, jom kita tengok game Resident Evil 4. Okay guys, sekarang ni kita berada dalam game Resident Evil 4 Remix 2023. So game ni mempunyai grafik yang tinggi. Korang nak tahu review dia macam mana? Belum main game lagi, kita dah nampak temperature kita kepada 75 celsius, frame per second kita dekat 100 FPS, memory clock kita full sekarang ni 6001. So GPU watt dalam 93. Jom korang nak tahu review dia macam mana semasa kita main game, mampu tak dia support kita punya recording ni? Okey, jom. I would say dia punya kipas dia tak terlalu bising, just nice. Dengan temperature macam ni, dengan watt GPU yang ada 92 watt, tengok yang sebelah kanan tu. Temperature kita 78. Kita punya GPU utilization dah sampai 97%. So maknanya game ni memang pakai grafik yang tinggi. Kita boleh tengok macam mana game ni smooth sambil saya buat live streaming. So kita tengok the smooth of the graphic. Kita gerak sambil kita live stream. So kita boleh jalan kiri kanan atas bawah tanpa ada masalah. Okay, mesti korang rasa kalau running dia akan efek. Jom kita tengok kita run, jadi efek tak? Run pun tak ada masalah. Nampak burung-burung tu smooth je gerakan dia, tak ada motion yang sangkut-sangkut. Okay, kita boleh nampak smooth dia, suara dia semua tune. Memang best lah. Memang main pun tak ada lagging, memang puas hati je dia main. Okay, jom kita lari, kita lari. Okay, macam mana performance Resident Evil 4 Remake 2023 dengan high graphic tadi, high graphic. Dia boleh run dengan smooth terus, cantik Itulah menggunakan processor Ryzen 7 7735HS dengan bantuan grafik kad RTX 3050. So, dalam masa yang sama, saya bukan suka main game je, ada masa-masa saya juga suka fly drone. Suka fly drone, naik kat atas langit, kita akan tengok suasana yang cantik-cantik. Tapi ada masa-masa saya tak dapat nak fly drone. Macam mana saya nak buat? Ini dia, kita ada drone simulator. Jom kita review drone simulator menggunakan Mac 15 Eligear. Okay, sekarang ni kita main TRYP.
pada drone-drone kat luar sebelum korang go for FPV. So cara dia, korang kena main dengan simulator ni. So kalau nak kata ke expert, tak juga. Masih lagi belajar, ini pun bukan senang nak control ni. Wow, sekali-sekali, jatuh. Pak, jatuh. Okay, kita lalu cucu lah pokok ya. Wow, selamat tak kena. Kita baru habis main. Temperature GPU sekarang 73 73 setelah 1 jam. Okay, sekarang ni kita dah masuk Uncrash FPV Drone Simulator. So ada banyak track, kita pilih the dock. Okay, kita dah test dengan Resident Evil 4 Remake 2023 dan juga Drone Simulation yang terbaru . Semua tu adalah game-game yang high graphic. So far semua smooth, tak ada lagging. Walaupun menggunakan Ryzen 7 7735HS dan juga graphic card RTX 3050. Itu pun dah cukup bagus . Belum lagi pakai 4060 tu, lagi smooth tu. Bayangkanlah. Okey, mesti korang nak tahu macam mana harga laptop ni dijual. Okey, nak review harga dia senang je. Just pergi kat Google, pergi kat Eligia. Kita just klik eligia.com. Once dah sampai dekat official website dia, dia akan ada laptop, desktop, clearance . So, kita go for laptop. Okey, kita tengok for moderate gaming. Yang nombor satu tu adalah Mac 15. Ada few model lagi untuk moderate gaming. Onyx VX, Onyx V, Selenite, Onyx V dan juga Rogue. So model yang saya pakai adalah Ultra Slim Powerhouse Onyx Pro. Harga dia RM7,000 lebih, saya upgrade jadi RM9,000. Okay, jom kita go for Mac 15 punya harga. Okay, jom. Okay, kita dah sampai dekat Mac 15. Kita just scroll down sampai kat bawah ni, korang akan jumpa dia punya technical spec. Jadi dia akan ceritalah apa spec yang akan ada pada laptop ni. Tapi kita just skip, kita nak tahu harga sekarang. Mac 15 untuk Intel, Mac 15 untuk AMD Ryzen 7. Okey, untuk Mac 15 Intel, kita pakai 13 Gen 13700H. Dia akan bagi mid year promotion, akan ada few upgrade . Kita tengok kat sini banyak upgrade dia ni. Worth kita 1374. Tapi kita tak nak tengok lagi. Kita nak tengok harga dia untuk Intel adalah 5399. Kalau korang bayar cash, korang dapat harga ni . Murah lagi, 100 lebih daripada harga asal. Murah ni. Jadi kita nak tahu harga untuk AMD Ryzen 7 yang kita review sekarang ni. Dengan performance yang ada sekarang ni, tak ada lagging, tak ada apa. AMD Mac 15 Ryzen 7. Jom kita turun bawah, klik ke bawah. Dia bagi free pack, mid year promotion sama juga. Cuma beza free upgrade dia tadi 1TB, ini free upgrade cuma 512. So worth 765. Harga dia adalah 3699. Bayar cash
3,515. Jauh beza. Tengok eh, yang tadi 5,000, ini 3,000 lebih. Jauh beza. Tapi kalau korang nak beli laptop ni, apa yang saya recommend adalah korang customize, pergi dekat bahagian bawah ni warranty. So korang kena pilih lah. Saya suggest tambah untuk 3 tahun warranty technical support ni. Antara kalau yang ni mahal sikit, tapi korang boleh ambil yang ni 3 tahun. Add on $399. So harga dia akan jadi $5,798. Manakala AMD pula, kau customize, okay, sampai dekat warranty ni, tukar kepada 3 tahun. Okay, harga dia jadi $4,098. Ni kira okay lagi ni, $4,000 boleh dapat 3 tahun warranty. Mesti korang tertanya-tanya, kalau buat full upgrade dengan full maximum spec, berapa harga dia? Jom kita try display. Kita pergi ke RTX 4060. Lepas tu kita buat calibration sikit. Ada RM49. Graphic card tak ada choice. Yang ni processor. Processor tak ada choice. Graphic card kita ada choice. Pergi ke 4060. Thermal kita paling bagus sekali adalah Extreme ni. Thermal Grizzly Crinox Extreme. Ini untuk jaga korang punya processor untuk elakkan dia overheat. Jadi pakai thermal paste yang paling bagus sekali. So RAM kita nak pakai 64, paling tinggi sekali. Kita nak upgrade hard disk dia, kita pakai 2 tera. Ini pun full 2 tera. So dua-dua keping slot tu kita pakai, jadi 4 terabyte. Kita pakai wifi card yang paling mahal sekali. Operation system tak perlu. Upgrade kita just buat 3 tahun warranty macam tadi. Kit kita just ambil yang basic juga, bag dengan mouse. So harga dia jadi $9,641. Ni harga dia. Ini full spec. Mesti nak tahu yang AMD pula, AMD Ryzen 7. Kalau kita buat full upgrade. So kita pergi kat display. Tak ada choice. So kita boleh ambil color calibration. Okay, ni Ryzen 7 untuk processor. Kita upgrade pergi ke RTX 4050. Thermal paste kita go for the maximum yang extreme. Untuk RAM kita go for 64. Ini pun kita pergi for 2 terabyte. Yang ini pun kita go for 2 terabyte juga. Jadi kita pakai wifi paling bagus sekali adalah killer. And then 3 tahun warranty juga macam tadi, tak ada ubah apa-apa. So free bag, free mouse. So harga dia jadi $9,241. Wow, jauhnya harga daripada $3,600 jadi $9,200. Cukup lah weh. Korang pakai $3,600 tu pun dah cukup bagus untuk gaming, untuk live stream, untuk digital content creator. Itu pun dah cukup bagus lah. Okay, inilah ada dah review daripada CP Studio untuk anda berkenaan dengan harga. Jadi korang mesti nak tahu apa pro and cons yang ada pada Mac 15. Okey lah. Jom kita review untuk pro and cons. Okey, kalau korang nak beli through website boleh. Kalau korang nak beli through Shopee, just click dekat link dekat bawah ni, boleh beli through Shopee. Okey, untuk pro and cons. Pada saya laptop ni consider as a moderate gaming. Walaupun dia moderate gaming, dia punya pros sangat banyak. Tadi kita dah test dengan gaming-gaming yang ada. High graphic lagi. Semua smooth. Okey, untuk cons, maknanya kekurangan dia masihlah, kalau laptop gaming dia still ada charger yang besar. Jadi kita perlu bawa ke mana-mana, berat sikitlah dengan charger yang besar. Mana tahu in future diorang boleh develop charger yang simple-simple, yang comel-comel lah kan. So senang nak bawa, lagi ringan. Itu adalah cons yang pertama. Cons yang nombor 2, bila kita pakai laptop gaming, dia mesti nak sejukkan laptop tu bila kita run laptop pada high graphic. So temperature biasa dah sampai 80 tu, kipas kita akan boost. Bila akan boost, dia akan create noise sikit lah, akan ada bunyi kipas. Tapi kalau untuk gaming sebenarnya tak ada masalah sangat, sebab bunyi dia tak terlalu bising. Tetapi bila kita pakai live streaming, maknanya kita pakai built-in microphone dari laptop, kita akan dengar sikit noise bunyi kipas. Jadi saya punya suggestion, mana tahulah Illegear in future dia boleh develop satu microphone yang ada noise cancelling untuk bunyi kipas sahaja.
Jadi kita akan boleh live streaming tanpa ada gangguan lah. Maknanya dia akan noise cancelling untuk bunyi kipas. Cons yang ketiga, cons yang ketiga, berbanding dengan Onyx Pro, kita boleh lift up dia punya display dengan satu jari sahaja. Ha, tapi yang ini saya perlu tahan. Kalau saya angkat satu jari, dia akan terangkat. Ha, macam ni lah, macam ni contoh dia. Okay, so far saya ada 3 saja cons, yang lain semua pros. Pada saya dengan harga RM3,699 tu sangat murah, dengan spek yang ada cukup bagus. Okey lah, saya bukan nak promo Illegear, tapi ini adalah review jujur daripada CP Studio The Travellers. Sekian, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, support saya. In future kita akan ada banyak lagi produk kita akan review, banyak lagi tempat yang kita akan pergi sebagai vlog CP Studio The Traveller. InsyaAllah kalau ada ruang, saya juga akan berkongsi tentang kerjaya oil and gas. Okeylah, itu saja daripada CP Studio. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.